goreng bawangnya dulu ya teman-teman. Sebentar lagi matang teman-teman. Bawangnya sudah menguning teman-teman. Kita matikan kompornya ya. Lalu kita angkat. Merahnya udah digoreng seperti ini. Tuh kuningnya cantik teman-teman. Nah sekarang kita goreng bawang putihnya dulu ya. Nah bawangnya udah matang, sekarang kita matikan kompor. Lalu kita angkat. Nah bawang putihnya udah digoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Dapur Isara. Nah teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, hari ini saya mau bikin bakso ya. Karena ini requestan anak saya teman-teman. Karena hari ini hari libur. Anak-anak sudah pada libur sekolah, jadi mereka mau makan bakso, mau minta dibikinin bakso ya teman-teman. Jadi saya mau bikinin mereka bakso. Nah sini teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Nah saya sudah siapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Saya di sini pakai daging ayam 500 gram dan daging sapi 500 gram, 1 sendok teh lada, 2 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi, 2 sendok teh baking powder, 3 sendok teh garam, 4 sendok teh gula pasir. Sini saya pakai bawang merah dan bawang putih ya teman-teman. Ini ada 2 sendok makan bawang merah yang udah digoreng. Ini ada 2 sendok makan bawang putih yang sudah digoreng. Sini saya pakai 2 butir putih telur dan 240 gram tepung tapioka. Nah saya bikin baksonya ini bikin bakso telur juga ya teman-teman. Ini ada semuanya ada 10 butir telur ya teman-teman yang sudah direbus. Nah sekarang kita mulai haluskan dagingnya dulu ya teman-teman. Yuk mari ikutin saya ya. Nah teman-teman, karena chopper saya kapasitasnya 500 gram, jadi saya ini bikin 2 kali menggiling ya. Kita masukkan daging sapinya dulu ya. Nah karena kita menggiling dagingnya dibikin 2 kali ya teman-teman, sekarang kita masukkan bumbunya setengah-setengah dulu ya. Pasir setengah dulu ini teman-teman. Baking powder, kaldu bubuk, dan merica. Kita masukkan bawang. Putih telur. Dan air es. Pastikan benar-benar halus dan lengket ya teman-teman. Nah sekarang kita giling daging ayamnya juga ya. Kita masukkan semua bumbu-bumbu.
powder, garam, gula pasir. Caranya sama ya teman-teman. Kita masukkan bawang goreng, putih telur, dan es batu. Nah, sekarang kita campurkan dengan daging sapinya tadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan tepung tapiokanya ya. Kita masukkan sedikit dulu ya. Dan tepung tapiokanya aku pakai sedikit aja ya. Soalnya aku mau baksonya lebih terasa dagingnya ya. Sengaja teman-teman tepung tapiokanya tidak aku chopper tadi ya, karena chopper saya itu tidak kuat. Jadi lebih baik kita lakukan secara manual aja ya. Ini saya kira sudah cukup ya teman-teman. Nah, airnya sudah mendidih ya. Kita matikan kompornya. Lalu kita siap-siap mau mentol baksonya ya. Nah, tangan saya sudah dicuci teman-teman. Nah, sekarang kita bikin bakso yang halusnya dulu ya. Bikinnya sama kayak kita bikin pempek dadaan. Untuk isian baksonya bisa kalian kreasi sendiri ya. Mau bikin bakso urat, mau bikin bakso telur, atau keju, atau mau diisi cabe, itu sesuaikan dengan selera kalian sendiri ya. Nah, untuk membuat pentol baksonya, kalian bisa memakai sendok seperti ini ya teman-teman. Tapi jangan lupa siapkan air untuk mencelupkan sendoknya agar adonan baksonya tidak lengket di sendok ya. Anak-anak saya teman-teman paling hobi dengan bakso. Jadi di liburan ini kita bikinkan mereka bakso ya teman-teman, agar mereka senang. Kalau anak-anak senang itu kita ikut senang sebagai orang tua ya teman-teman. Menurut kalian ini kekecilan nggak teman-teman baksonya yang paling kecil ini? Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena di rumah saya itu banyak orang.
ada adik, anak. Anak saya banyak, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk bakso telurnya kita pakai alat ini ya. Ada mangkok kecil ini. Supaya kita bikinnya tidak terlalu susah. Ya. Ini bisa juga pakai tangan, teman-teman. Tapi lebih rumit lagi. Jadi kita pakai ini aja ya. Seperti ini. Kita masukkan telur. Ini teman-teman, ini pertama kali saya bikin bakso, teman-teman, jadi maklumin saja ya, karena pertama kali jadi belum terlalu bisa tuh. Isi telur seperti ini. Tapi jangan lupa sendoknya dibasahin dulu ya. Setelah selesai, kita rebus baksonya sampai matang ya. Kita tutup dulu. Nah, udah ngampung teman-teman. Sebenarnya sudah matang nih. Sekarang kita angkat dulu ya. Kita masukkan di air es. Aku pakai sawi bakso ya teman-teman. Ini kita rebus sebentar saja ya. Nah, sawinya udah matang. Sekarang kita angkat ya. Kita blender dulu ya bawang putihnya. Nah teman-teman, untuk kaldu kuahnya kita pakai tulang kaki sapi ya teman-teman. Ini kita ambil sumsumnya ya. Tuh, teman, sumsumnya kan kelihatan kan. Nah, kita menggoreng bawang putihnya dulu ya teman-teman. Kita masukkan bawang putihnya ya. Nah, untuk kuahnya kita masukkan daun bawang ya. Bumbunya sudah harum teman-teman. Kelihatannya sudah menguning nih. Masukkan di kaldu kuahnya ya. Kita
Nah, kita masukkan bawang putih goreng, 2 sendok makan garam, 2 sendok teh kaldu bubuk sapi, dan 1,5 sendok teh merica. Nah, kita aduk dulu ya. Ini sengaja teman-teman bawang putih gorengnya tidak saya haluskan, saya remas-remas aja nih. Biar kelihatan cantik gitu. Lezat teman-teman. Rasa kaldunya terasa teman-teman dari kaldu sapinya ya. Sumsum, tulang sumsum. Nah, untuk cabenya kita rebus dulu ya. Sekarang kita blender cabenya dulu ya. Nah, teman-teman, tulangnya kita angkat dulu ya. Nah, sekarang kita masukkan baksonya dulu ya. Masukkan semuanya. Udah matang teman-teman, kita masukkan daun bawang dan daun sop ya, biar kelihatan cantik gitu. Seperti ini. Udah matang, kita matikan kompor, kita angkat, lalu kita sajikan ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, baksonya sudah masak. Sekarang kita mau menyajikannya ke dalam piring ya. Kita masukkan ini ya teman-teman. Masukkan sayuran, lalu kita masukkan bakso telur, pentol kecil, dan pentol sedang. Lalu kita masukkan daun bawang dan daun seledri. Bawang goreng, lalu masukkan cabai, dan jeruk kunci. Nah, di sini teman-teman boleh kalian memakai kecap, saus, atau cuka ya. Nah, seperti ini baksonya. Bakso buatan dapur Isarah. Mie putih, sayuran, dan bakso telur, pentol sedang, dan pentol kecil. Ini sumsumnya teman-teman, tuh kelihatan sumsumnya.
bakso, bakso. Nih, bakso dapur Isara nih. Siapa yang mau? Boleh dicoba nih. Nah teman-teman, masak-masak baksonya sudah selesai. Nih, lihat nih, sudah siap untuk kita makan. Nah mari kita makan ya teman-teman. Yuk. Ayo kita makan ya. Kita kasih kecap. Mau? Mau? Mau kecap? Mau, Ma. Kamu mau kecap juga? Iya, enak. Nah. Saus tomat. Enggak saus tomat? Iya. Enggak. Kecap tidak? Saus cabe. Kasih jeruk kunci. Enak nih. Ayo dimakan. Kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Enak ya? Enak. Yuk kita coba ini. Kita belah bakso telurnya. Wah, ini teman-teman tuh telurnya. Nah, ternyata Mama bisa bikin bakso telur. Ya kan? Iya. Iya. Nih, kita cicip ya teman-teman. Halo guys, jangan lupa like dan subscribe ya, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Wah, iya, tolong dibantu ya teman-teman, tolong di share ya, subscribe. Bagaimana, Kak? Rasanya? Rasanya enak banget. Enak banget. Coba, coba. Baksonya. Enak? Enak. Kamu suka? Suka. Suka? Suka banget. Suka banget. Anak saya pada suka, teman-teman. Ini gak sia-sia mamanya bikin baksonya susah-susah. Capek. Daging ayam sama daging sapi, sayang. Oh iya. Nah teman-teman, makan-makannya kita sudahi dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Nah kita mau pamit dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.